Selamat siang menuju sore Tribuners. Saat ini saya Nisa Rahmadani, wartawan Tribun Medan, akan melaporkan langsung dari Ramayana Teladan, di mana bisa lihat sendiri bahwa beberapa anak duafa penghafal Quran ini akan dibelikan baju lebaran gratis dari gerakan Istiqomah Sedekah. Di mana di sini merupakan komunitas gerakan berbagi, di mana mereka setiap lebaran itu akan memberikan belanja gratis untuk kaum duafa penghafal Quran di berbagai tempat. Nah, saat ini mereka ada 30 anak yang berbelanja baju gratis di sini, di mana satu orangnya itu terdiri dari dua orang. Dek, beli celana ya? Ke mana nih? Senang nggak dibelikan baju? Senang. Okay. Ini saya sedang bersama tim gerakan Istiqomah Sedekah. Halo Bang, ini hari ini kegiatan kita apa aja nih Bang? Halo Adek, Assalamualaikum. Nah, ini kegiatan kita hari ini bahwa adik-adik yang duafa penghafal Al-Quran belanja baju lebaran. Nah, ini alhamdulillah tempat ini memang udah rutin kita buat di Ramayana. Kenapa Ramayana? Jadi pertama kita kerjasama, maksudnya alhamdulillah Ramayana ikut mensupport juga program-program kita. Dan alhamdulillah adik-adik semua di sini sebenarnya dengan walaupun keadaannya sedikit lebih kurang daripada yang adik-adik pada umumnya, tapi mereka di sini temani kakak-kakak, jadi mereka kayak merasa punya keluarga gitu. Oke. Bang, ini berapa anak yang dibagikan tadi, Bang? Alhamdulillah untuk setiap tahunnya ada lebih kurang sekitar 30 sampai 50, tapi tahun ini di 30-40 aja. Oke. Ini satu orang berapa baju, Bang? Bebas, mereka boleh pilih sepuasnya mereka, tapi ada kita budgetin untuk per anaknya 300.000. Oh, jadi 300.000 terserah mereka mau beli apa aja. Benar, terserah mereka. Yang penting mereka senang. Oke. Harapannya ini apa, Bang? Harapannya insyaallah mudah-mudahan program-program seperti ini dapat diduplikasi oleh orang-orang baik yang ada di luar, ya kan? Orang-orang yang dengan niat karena Allah membantu adik-adik, ya kan? Membantu anak-anak yatim. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan semakin banyak orang-orang yang ikut berpartisipasi, bersedekah bersama GIS, dan kita bisa lebih banyak lagi ngebawanya gitu. Oke, kasih ya Bang. Adik, kasih. Thank you. Boleh. Nah, saat ini kita juga sudah tergabung dengan Bapak Ramayana. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa sebagai apa nih Pak? Gimana? Dengan Bapak siapa sebagai apa? Dengan Kumpal Sitompul. Selaku manajer? Store manajer Ramayana Teladan. Oke. Bang, ini kayak mana nih Bang kegiatan bagi-bagi sedekah ini? Seperti apa nih Bang? Ya, semoga Istiqomah menjadi berkah bagi banyak orang di lebaran tahun ini. Ini emang kegiatan rutin kita setiap tahun ya Bang? Ya benar, setiap tahun dari gerakan Istiqomah Sedekah bekerja sama dengan Ramayana. Ini dalam rangka apa nih Bang kita bisa kayak gini? Lebaran, ya membagi berkah sama anak-anak yatim piatu. Ini kalau misalnya ada komunitas lain yang mau berbagi seperti ini bisa dihubungi kemana nih Bang? Boleh, Ramayana tetap terbuka untuk bekerja sama, untuk membagi berkah untuk yatim piatunya. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman, jadi mereka semua ini dibudgetin satu orangnya itu 300.000, di mana setiap anak bebas memilih berapa, tapi budgetnya mereka hanya 300.000. Nah, di sini juga yang nanya, Kak, banyak diskon nggak di Ramayana? Banyak sekali promo-promo yang ada di Ramayana, baik dari baju anak, baju dewasa ataupun baju perempuan, itu semua ada diskon besar-besaran, bahkan ada yang 300.000 seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa sekali nih datang untuk ke Ramayana karena banyak diskon yang disediakan di sini. Nah, ini mereka sedang memilih dan memilah. Halo Dek, ini dengan adik siapa nih Dek? Hah? Adik siapa namanya? Haikal. Hah? Haikal. Haikal. Nah, ini kayak mana nih Dek perasaannya dikasih baju lebaran nih? Seneng. Mau beli apa rencana nih? Baju sama celana. Baju sama celana? Oke, okay. Celananya kayak mana kira-kira? Oke, okay. Semangat terus ya menghafalnya. Oke, okay. Sekian informasi terkini. Saya Anissa Rahmadani melaporkan, selamat beraktivitas.